darahnya tercurah di atas kayu salib menyelesaikan itu. Maka kita menjadi bebas. Hakim putuskan, saya mempertimbangkan pembela itu. Pembela itu, anak itu telah melanggar, tapi dia datang minta maaf, dia datang minta ampun, dia datang minta pertolongan saya. Saya memaafkan. Harusnya kalau kita sadar akan drama cerita itu, Bapak Ibu tahu kan, sama seperti Eliezer tahu kan? Eliezer ya tahu ya? Ya, saya mau drama kita seperti Eliezer. Didakwa jaksa berapa? 12 tahun. Tapi tiba-tiba hakim memutuskan berapa? 1,5 tahun. Nangis enggak Bapak Ibu? Ini dari mati tiba-tiba disuruh bebas. Saya merinding, Saudara. Iblis itu mendakwa kita siang hari. Jatuhkan kita, menggagalkan kita. Tuhan melepaskan kita. Tuhan membebaskan kita. Roti dan anggur yang ada hari ini kita makan, itu memberikan kabaran kepada kita. Dia ada dalam kita, kita ada dalam dia. Dia melepaskan kita dari dakwaan siang dan malam. Kita satu hati dan kita berdoa.